Baru-baru ini Dr. Syed Muzaffar Syukur melalui Instagramnya berkongsi di mana anak-anak perlu dididik sejak lahir lagi supaya rutin tersebut menjadi amalan mereka. Guys, belum kita lanjutkan dengan topik inspirasi kali ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Ramai yang bertanya kepada saya, bayi saya tidak tidur pada waktu malam, bayi saya mengamuk, bayi saya menangis sepanjang masa, bayi saya tidak mahu makan, apa yang saya perlu buat? Setiap ibu bapa yang sedang menanti cahaya mata haruslah mengetahui pengetahuan tentang keibubapaan. Ibu bapa harus memahami peristiwa penting bayi, perkembangan otak anak dan tingkah laku mereka pada peringkat umur yang berbeza untuk memudahkan keibubapaan. Anda perlu memahami personaliti mereka dan setiap kanak-kanak adalah berbeza. Anak anda akan berubah bagaimana anda membesarkannya dan sukar jika anak anda sudah melebihi 3 tahun. Anda perlu memprogram semula pemikiran dan tingkah laku mereka dan ia memerlukan masa dan banyak usaha, tetapi ia boleh dilakukan. Berikut adalah tipsnya. Besarkan anak anda dengan penuh kasih sayang dan ketawa, persekitaran yang tenang. Mulakan rutin tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Ajar mereka tentang disiplin, banyak komunikasi dan yang terakhir pelukkan dan cium. Ibu bapa harus memimpin melalui teladan. Bayi sangat memerhati, mereka memerhati setiap tingkah laku anda dan ingin menjadi seperti anda. Mereka mengamuk kerana sudah terbiasa dengan cara mereka. Mereka tidur lewat kerana kita tidak menguatkuasakan peraturan di dalam rumah. Mereka menjadi gemuk kerana kita tidak mengajar mereka tentang makanan yang sihat. Anda tentukan apa yang terbaik untuk keluarga anda. Tetapi untuk melakukan itu, anda perlu tahu apa yang anda lakukan, bukan membesarkan mereka secara membuta tuli. Sekurang-kurangnya kita telah melakukan yang terbaik untuk membesarkan anak-anak kita. Apabila anak-anak sudah dewasa, kita tahu kita telah melengkapkan mereka dengan kaedah yang betul untuk berjaya, untuk dunia dan akhirat. Itu tugas kita sebagai ibu bapa, tulisnya. Thank you.